Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak kongsi bagaimana para pendengar boleh jana sijil menggunakan aplikasi AutoCAD. Okay, sebelum tu pergi pada browser, saya guna Google Chrome. Okay. Kemudian pada browser tersebut, kalau kita tengok ada titik-titik ni Google Apps. Kita klik dekat sini, dia ada Drive, kita klik Drive. Okay, ini ialah drive saya. Baik, ada dua cara yang biasa saya guna. Yang pertama, melalui drive tu sendiri di mana kita klik new. Dia ada Google Slides. Kemudian kita tekan, dia ada blank presentation ataupun from a template. Biasanya kita pilih from a template lah. Okay, bila kita klik from a template, dia akan keluar contoh-contoh template yang dah ada. Kita tinggal edit saja. Cuma bagi saya ia kurang menarik lah. Okay, jadi saya tak nak guna yang ni. Saya nak guna daripada luar. Baik, untuk guna daripada luar, saya akan pergi kembali kepada search engine saya. Saya akan type dekat sini slides go. Tu dah ada. Okay, type slides go. Slides go. Okay, dia banyak sebenarnya. Anda boleh pilih yang mana satu anda nak. Okay, saya nak guna yang paling mudah. Saya typekan certificate. Okay. Ada sertifikat dekat situ. Okey. Okey. Banyak ya si template CJ yang menarik sebenarnya. Baik, katakanlah saya nak guna template CJ yang ini. Kita tengok dahulu. Saya nak cari yang dia dah ada tanda tangan. Okey. Yang ni dah ada. Okey, katakanlah saya nak yang ni. Jadi saya pun download this template lah. Okey. Saya download dia. Okey, sebelum tu saya terlupa. Nak download tu kita pilih Google Slide lah. Okey. Bila dah tekan Google Slide tadi, dia akan keluar begini. Okey, make a copy. Jadi bila kita tekan make a copy ni, dia akan copy ke dalam Google Drive kita. Okay, dia tengah loading ya sebenarnya. Okay. Okay, kalau lihat di sini banyak template. Okay, kita pilih yang menarik. Okay. Mana yang menarik sedikit eh. Saya nak cari yang sebenarnya. Ya, ada tanda tangan yang menarik. Okay. Mungkin boleh guna yang ini. Okey. Kononnya lah saya nak yang ni. Jadi saya nak yang ini. Saya ingat nombornya ialah nombor 9. Jadi saya tekan semua sekali. Klik pada satu ni. Kemudian kita tekan Ctrl A. Okey. Dia pilih semua. Okey, semua nampak dah berubah jadi oren ya. Garis ini maksudnya dia dah pilih. Okey, tapi kita nak kekal yang mana? Kita nak kekal nombor 9 tadi. Jadi kita tekan control, kita klik. Jadi nombor 9 ni akan dibuang. Okey, saya ulang. Tekan control, tekan klik pada nombor 9. Jadi yang lain kita dah boleh delete lah. Okey. Tekan delete, jadi dia akan delete. Ini cara senang, cara cepat. Kalau nak cara lambat, boleh klik satu-satu delete. Tu ambil masa lah. Okay. Sekarang ini sijilnya. Kita dah ada sijil. Kita nak edit dulu sijil kita ni. Okay. Kita nak edit sijil kita. Katakan sijil tu nak dalam bahasa Melayu. Sertifikat untuk menjadikan sijil penghargaan. Ataupun sijil penyertaan ke apa terpulang lah. Okay, yang ini terpulang pada anda untuk editnya bagaimana. Okey, katakanlah tak suka dengan font ni. Okey, tak suka dengan font ni. Kita boleh klik dia. Ataupun highlight dia. Tukar dekat sini. Okey, nak pilih yang mana terpulang lah. Okey, tak ada masalah. Nak jenis yang macam mana. Nak bold, nak ni. Ataupun nak tukarkan saiz fontnya. Nak kecilkan lagi. Terpulang. Itu terpulang pada kreativiti sendiri. Okey. Nak tukar warna pun boleh. Banyak eh. Boleh klik dekat atas ni kalau nak tukar warna. Okey. Sekarang ni sijil penghargaan.
Okey, katakanlah kita nak letak ayat sikit dekat sini. Dengan ini diperaktifkan bahawa, nama, yang ini kita akan ubah. Saya nak gerakkan sedikit. Okey, yang ini kita letakkan simbol ini, tengok sorry, shift. Kita letak simbol ni. Lepas tu kita letak dekat situ. Nama. Okey, letakkan pula satu lagi di belakang dia. Katakanlah nak letak IC, nak kenalan Okey, boleh, tak ada masalah. Okey, kita copy, kita paste, okey, sabar kita edit dahulu, tukarkan size font ni, besar sangat, mana ada IC kat dalam besar sangat kan. Okey, kita boleh letak di situ, cut burger, cut burger, dalam. Okey, jangan lupa simbol dia tetap sama ni. Simbol yang saya highlightkan ni. Okey, kena letak Kenapa? Sebab nanti sistem nak baca dekat mana kita nak ambil data tu. Okey. Dekat bawah ni mungkin kita nak masukkan telah menyertai. Contoh pertandingan nyanyian. Anjuran panitia pendidikan muzik. Okey, tu pula lah nanti edit sendiri nak yang mana Okey. Kalau nak buang tanda tangan ni sebab ada dua. Nak buang, nak satu je tangan boleh, tak ada masalah Okey. Ni pun boleh edit Okey, ni boleh edit. Katakan letak nama sendiri. Ahmad bin Abu. Apakah dia? Ketua panitia pendidikan muzik contohnya Okey, boleh edit, tak ada masalah. Okey, kita lembangkan sikit. Okey. Nak letak nama sekolah ke apa, terpulanglah kat bawah ni. Ni boleh edit sendiri. Okey, untuk tanda tangan. Okey. Ini bukan tanda tangan kita. Okey, macam mana nak masukkan tanda tangan kita? Okey, kita delete dahulu. Okey. Kita minimiskan kita punya browser. Okey, sekarang ni saya tunjukkan pada penonton. Okey. Ini adalah contoh tanda tangan contoh tanda tangan. Dalam format JPEG. JPG. Okey, kalau saya bagi contoh Katakanlah saya nak ambil terus gambar ni, letak pada sini. Saya tunjuk contoh. Okey. Insert image, upload from computer. Okey. Cuba lihat Okey, katakanlah saya kecilkan. Saya pun letak sini. Okey. Okey, apa kelemahannya? Nampak seperti tanda tangan ini ada gambar lain. Dia tak blend. Dia tak apa yang kata, tak mesra warna dengan latar kan? Okey. Tak cantik. Jadi sekarang kita nak buat apa? Kita remove background dia. Nak remove background. Okey, tengok sini. Okey. Kita cari. Yang ni saya memang dah bookmark lah. Okey, contoh saya nak buka slazer.com. Ini untuk remove background. Sebenarnya boleh cari banyak lagi nak remove background online. Banyak sebenarnya Ini yang contoh saya biasa guna lah. Okay. Saya akan upload image. Pergi pada yang gambar tadi. Okay, saya tekan. Okay, kalau tengok, latarnya dah hilang. Okay, saya pun savekan dia. Okay, saya letak dekat desktop tadi. Okey, namakan dia tanda tangan. Tanda tangan kita cuba save. Kalau tengok kat sini, file tu dalam bentuk PNG. Maksudnya dah tak ada background lah. Okey, save.
Okey, sekarang kita pangkah yang ni. Okay, kita nak meletakkan tanda tangan kita yang dah tak ada background tu. Pergi sekali lagi kita insert image upload from computer and then kita tekan tanda tangan yang PNG tadi tu lah. Okey. Okey, kalau nampak dekat sini. Sekejap eh. Besar sangat, kena kecilkan lagi. Okey, kalau nampak dekat sini, warnanya seolah-olah disebabkan latarnya gelap, warna hitam tadi tenggelam. Baik, nak edit dekat mana? Edit dekat sini, format option. Okay, pergi dekat situ, kita pergi pada recolor. Okey, pilih yang mana yang nak nampak lah. Okey, saya pilih warna negatif, nampak warna putih kan? Okey, ataupun saya pilih yang ni, terpulang. Okey. Yang ni pun samalah untuk yang sebelah sini, mungkin boleh letak nama guru besar ke. Nanti konsep dia tetap sama. Kita remove background. Okey. Okey, kita dah siap yang ini. Perlu save tak? Tak payah sebab memang dia auto save. Sekarang kita tengok dekat drive kita ada tak yang kita buat ni. Okey. Kita pergi pada sini. Saya dah lupa yang mana tadi yang kita guna. Ni dia. Api-api tak dapat. Okey. Banyak kan? Okey, sekarang kita tukar nama dia. Kita tukar. Kita right click dia. Rename. Okey. Sijil nyanyian. So, tadi sijil tu saya buat berkaitan dengan nyanyian. Jadi saya tukar jadi sijil nyanyian lah. Kalau pendengar nak letak nama lain, terpulang lah. Kalau CJ suka, takkan nak letak nama CJ nyanyian ni tak? Okey. Ini contoh. Okey. Letak kat situ. CJ nyanyian. Kemudian kita createkan satu folder. Okey. Createkan satu folder. Okey. Kita right click. Tekan new folder. CJ nyanyian. Create. Okey. Ada kan? Okey, sijil nyanyian ni. Okey, yang tadi yang slide kita tadi pun kita letak dalam folder sijil nyanyian tu. Kita movekan saja. Okey, tarik dia. So ada tak dalam ni? Ada. Okey, sekarang ni dah ada sijil. Macam mana kita nak dapatkan data orang yang masuk pertandingan kita tu? Senang je. Klik balik yang apa bintik-bintik ni. Klik balik bintik-bintik ni. Kita cari Google Form. Nampak tak Google Form ni? Okey. Kita klik Google Form tu. Okey. Tekan blank. Okey. Namakan Google Form kita. Sijil nyanyian. Nak letak arahan apa? Terpulang lah dekat situ. Okey. Kita letak nama penuh. Okey. Required, kita tekan required. Kenapa? Supaya wajib isi lah. Okey, lepas tu kita mungkin nak letakkan kad pengenalan. Kad pengenalan. Kad pengenalan. Okey. Nanti dia akan masuk ke IC. Kita tengok dekat setting. Make this a squeeze, tak payah. Responses. Yang ni saya nak beritahu. Okey. Kalau contoh macam saya mengajar sekolah rendah. Kadang-kadang saya suruh murid saya log in email. Dia tak tahu nak log in. Tapi dia tahu nak masukkan email. Cuma dia tak tahu nak log in. Sebab dia asyik lupa macam mana dia nak log in. Contoh. Okey. Ataupun kita nak buat Google Form kita ni sebagai sesuatu yang umum. Maksudnya orang tak payah nak kena log in ke. Kadang-kadang orang tak suka kan. Boleh tak aku masukkan terus je email? Ada orang macam tu. Okey. Kalau nak, kalau kita nak benda tu secara umum, tak payah masukkan email, tak payah login, sorry, tak payah login, kita tak payah enable benda ni lah. Tapi kalau kita kata, alah senang, senang dia orang ni masukkan, di login, dah terus boleh daftar, okay, kita enable. Okay, saya nak enable lah, senang sikit. Okay. Okay. Send responders a copy of their response. Maksudnya bila orang isi borang ni, dia akan dapat balik maklum apa yang dia isi tadi. Okay, kita set always lah, senang.
always allow response as detail. Jadi masuk depan isi dia boleh edit lah. Nak enable boleh, maka dia boleh edit. Tak nak enable pun boleh. Saya disable. Okay. Limit to one response. Saya nak kalau dia masuk tu, itu je lah. Tak ada edit-edit dah. Kadang-kadang budak, kalau murid-murid dia kadang-kadang 2-3 kali dia suka-suka nak isi. Dan letih pula kita nak memo. Ambil masa yang lama untuk generate sijil. Okay. Okay, ni manage how form and responses are presented lah. Nak tunjuk bila dia dah selesai keluar apa. Ha, contoh. Shuffle question order ni tak payah sebabnya kita bukan dah budak apa murid tu jawab soalan periksa ke apa kan. Okay, confirmation message. Okay. Maksudnya bila dah selesai isi tu keluar apa. Okay, edit. Contoh, terima kasih kerana mengisi borang ini. Contoh. Nak isi pun tak apa, tak ada masalah. Show link to submit another response. Saya tak nak. Sekali-sekali tu je lah. Okay. Disable autosave for all respondent. Okay. Kalau kita tak nak dia autosave, orang lain buka tengok ke apa semua. Okay. Boleh disable, boleh enable lah. Boleh. Okay. Kalau tak disable, disable saja. Saya suka disable. Okay. Maksudnya kalau dia tutup browser dia, hilanglah maklumat tu. Okay. View result summary, tak payahlah nak buat apa kan. Okay, apa lagi? Form default, ada apa tak? Question default, okay, tak ada apa dah. Okay, sekarang kita nak tengok. Kalau yang isi ni ialah, kita nak test guna kita, email kita sendiri. Okay, kita tekan preview. Okay, tekan masukkan email. Masukkan email. Tadi saya lupa. Saya buat yang masuk email tak? Okey. Sebab saya nak email kan? Okey. Masukkan email je lah. Tak ada masalah. Kata kalau saya nak masuk email. Solo. Email. Okey. Nak berpengaruh saya. Nur Syawalita. Solo. Bukan dalam saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Saya pun submit. Okay, terima kasih kerana mengisi borang ini. Kita boleh bakar. Okay, bakar. Nampak tak dekat sini? Responses ni. Okay, kita tekan responses. Okay, kita tengok yang warna hijau ni. Spreadsheet lah. Kita tekan. Kita namakan dia sebagai sijil dan yes. Kita berkata create lah. Okey, dia keluar begini. Nampak tak ada email address dan nama penuh saya, ada nombor kad dalam saya. Okey, dekat sinilah bermula je kita nak jana autocorrect. Okey, cuba kita lihat dekat add-ons ke atas ni. Okey. Untuk add-on dekat atas ni, katakanlah penonton belum ada autocorrect. Okey, macam mana nak buat? Kita get add-ons. Okey. Okay. Tak sempat type dah keluar dah autocorrect. Okay. Klik saja. Install. Continue. Choose an account. Pilih email kita. Okay. Allow. Done. Dah ada dah maksudnya. Okay. Okay. Tengok balik. Tekan balik add-ons. Okay. Autocorrect dah ada. Sekarang nak buat apa? Kita tekan open. Okay, tak ada kerja lagi. Tak ada kerja ni apa? Maksudnya kita belum pernah buat sijil menggunakan autocorrect. Okay. New job. Tekan. Okey, job name, okey, katakanlah namanya ialah sijil nyanyian. Okey, kita tekan next. Okey, sekarang ni kita tak pernah guna template macam saya katakan untuk pertama kali kita buat guna autocorrect. Okey, kita cari from drive. Mana tadi? Ni dia. Ok,
Okay, kita tekan slides go ni yang warna kuning ni. Sijil nyanyian-nyanyian ni kan tadi kan kita buat kan. Okay, kita tekan select. Okay, dia dah pilih sijil nyanyian kita tadi. Sekarang kita pun tekan next. Okay. Kalau lihat di sini, dia terus kesan item mana yang kita guna simbol segitiga ni, segitiga ke apa panggil eh. Daripada mana nak dapat data tu. Contoh kita buat sijil ni, kita nak dapat data apa? Data nama dan kad pengenalan kan? Okey. Satu lagi. Kejap. Okey. Lepas. Okey. Nama kita pun nak tengok dekat mana nak ambil nama tu. Dekat kolom mana? Nama penuh. Ha, ni kan nama penuh. Okey. Kad pengenalan nak ambil dekat mana? Kad pengenalan. Okey. Seterusnya. Okey. Kita tekan next. Okey, dah tekan next. Okey, file name ni kita letak yang ni. Nama penuh. Okey, tak boleh nak right click eh. Eh, boleh. Okey, kita tekan copy. Okey, kita letak kat sini. Nama penuh. Type apa? Ini jenis. Maksudnya bila orang tu dapat sijil dalam bentuk apa? Biasanya dalam bentuk PDF lah kita pilih. Okey. Output as multiple output mode classic mode. Ambil yang ni saja. Okey, tekan next. Okey. Sijil nyanyian. Dah ada eh. Dia dapat kesan atau kat situ. Cuba kita tengok kalau ada yang lain. Dah ada. Sijil nyanyian. Select. Okey. Dia dah ada sijil nyanyian. Eh. Tadi dia dah auto detect. Okey. Jadi saya delete sajalah sebab dia dah auto detect. Tadi saya risau takut dia ambil mana-mana sijil kan. Okey, sekarang kita tekan next. Okey, next. Okey, again next. Yes. Okey. Yang ni kita tengok eh. Nombor 8 ni yang paling penting. Share document, yes. Share document as apa? PDF lah. Takkan nak pilih slide goal kan? Okay. Lepas tu, allow collaborator to reshare. Okay. Send from generic no reply address. Okay. Apa maksudnya? Maksudnya, kalau kita tekan no, maksudnya nanti, katakanlah orang tu dapat sikit. Dia boleh balas pula. Terima kasih. Ada satu hal pula kita nak baca apa dia balaskan. Okay. Tekan saja. Yes. Maksudnya, kita hantar kat dia tak boleh hantar kat kita balik. Itulah. Okay. No reply. Okay. Cukup dia dapat tengok CJ tu saja. Okey. Tu ni nak hantar pada siapa? Okey, kita tengok kat sini. Email address. Okey. Sorry. Kita pun right click, copy. Okey. Letak kat sini email address lah. Type in subject. Okey, contoh subject kita maksudnya kepala surat eh. Kepala surat tu, kepala email tu apa? Sijil nyanyian. Okey. Kalau kita nak letak nama dia, kita pun letak nama dia kat sini. Nama penuh. Okey, kita right click, copy. Kita pun paste. Okey, nanti dia akan keluar. Contohnya kalau tadi orang yang isi tu nama Nur Syawalina Suluh, jadi dah keluar sijil nyanyian Nur Syawalina Suluh dalam email tu. Okey, type lah message sikit. Ini tak wajib eh, tapi orang kata kalau type tu cantik sikit lah. Terima kasih kerana telah menyertai pertandingan ini. Berikut disertakan sijil anda. Okey. Dah dekat situ. Okey, tak nak naik pun tak apa, tak ada masalah sebenarnya eh. Tekan next. Okey. Run on form trigger. Okey, tekan yes. You must enable triggers for this project before you can add one to this job. Okey, confirm. Maksudnya bila ada orang isi, dia akan jalankan kerja dia lah nanti. Okey, AutoCAD akan jalankan kerja. Run on time trigger ni, no pun tak apa.
Okey, tekan save. Dah ni dah last eh. Jangan tekan back pula. Back tu kembali. Okey, tekan save lah. Okey, kejap eh. Dah ambil masa eh. Okey, sekarang keluar macam ni. Okey, macam mana kita nak suruh autocrat tu buat kerja supaya orang yang dah daftar ni dekat sini kan? Dah ada IC semua ni, nanti dapat CJ dia. Kalau kita tak bagi kerja, kita tak suruh dia buat kerja. Tadi kita dah bagi kerja tapi kita tak suruh. Okey, dia tak akan buat kerja. Okey, sekarang kita nak suruh dia buat kerja. Nak buat macam mana? Okey, nampak tak simbol ni? Kita tekan run job. Dia tengah run job lah tu. Dia ambil masa sikit. Okey, nampak tak dekat atas ni dah berubah eh. Ni dia sedang buat kerja lah. Jadi dia sedang jana sijil. Lama juga masa yang dia ambil. Internet saya ada masalah, tak ada internet saya okey. Okey. Hampir siap. anda bayangkan kalau anda beri peluang kepada orang yang mengisi borang tu untuk isi banyak kali. Sedangkan satu sijil pun dah ambil masa macam ni. Kalau anda bagi peluang orang tu isi sampai 2-3 kali, berapa lama nak siap kerjanya kan? Dan nampak tak apa kelebihan kita set orang tu boleh isi sekali saja borang Google Form tadi. Okey, dah siap kan? Okey, dia dah jadi balik macam ni. Kita pangkah. Okey, nampak? Apa sijilnya dah ada. Okey, kita tengok. Dah betul tak sijil kita? Okey, ni contoh CJ saya lah tadi. Oh, kemain besarnya. Jadi, kenapa dapat besar macam ni? Sebab saya setting ala kadar tadi. Nanti boleh setting balik lah. Supaya bila dapat CJ tu cantik. Maksudnya, semasa buat template CJ ni, pastikan dia terus cantik. Saya tak nak ambil masa yang lama, jadi saya buat yang mudah. Jadi, pendengar ataupun penonton faham eh. Besar kemain namanya. Okey, pangkah dekat situ. Sekarang kita nak cek masuk ke tak pada email ni. Okey, kita pergi pada browser kita. Kita tekan dekat Gmail. Tengok eh. Nampak tak dia dah masuk kat sini. Sijil nyanyian Nusha Walina Sulong yang tadi kita letak email tadi tu. Eh, sorry. Ni yang kita letak nama tu. Okey, tengok. Kita buka. Ni yang kita letak tadi. Terima kasih kerana telah menyertai pertandingan ini. Berikut disertakan sijil anda. Baik, kita tengok sijil kita. Ada pun sijil kita yang cantik tadi. Okey, dah ada sijil kita lah. Okey, sebelum saya terlupa, sijil ni kalau nak letak gambar lencat apa? Lencana ke logo sekolah ke terpulang lah. Nanti setting pada template CJ tu. Okey. Saya harap penonton faham dan jelas apa yang saya terangkan tentang cara menggunakan AutoCAD untuk jana sijil. Baik, mungkin ada yang tertanya, kalau ada orang yang isi borang tersebut lambat. Okey. Biar je dia isi, maklumat dia akan masuk dekat sini. Okey, nanti pergi pada add-ons. AutoCAD open. Okey. Sekejap ya, dah ambil masa. Tekan balik yang ni supaya dia buat kerja. Nanti dia akan generate sijil
kepada nama-nama orang yang baru daftar tu. Dia tak akan kata mula daripada awal. Jadi senang. Kalau yang baru masuk tu tiga, dia akan run tu tiga untuk tiga orang tu sahaja. Yang lain yang dah ada CJ tu dia tak akan run. Okey? Faham eh dekat situ? Apa lagi ya? Saya nak bagi tahu ni. Okey, katakanlah dah selesai. Anda pun anda dah bagi tempoh. Oh, untuk isi borang ni sampai contoh sampai 20 hari bulan je. Anda tak nak ada orang isi pada 21 hari bulan. Okey, dekat mana kita nak matikan link bagi Google Form tersebut? Nampak tak dekat sini? Ini kan Google Form kita. Responses, kita pergi tekan responses. Nampak tak ni? Accepting responses. Kalau kita enable, maksudnya kalau tahun depan pun orang lain boleh isi lagi borang ni. Dan satu hal pula, dia mesej kita, saya baru je jawab. Saya baru je sertai. Di mana CG saya dah satu hal kan? Okey, kita tekan disable. Maksudnya, selepas tarikh sekian-sekian yang kita dah cakap pada orang ni, dia dah tak boleh isi borang ni. Jadi senanglah kita buat sekali harum. Sebab bagi saya lah agak leceh juga apabila kita terpaksa ulang 2-3 kali buat run job ni. Kalau kita buat sekali harum, sekaligus lagi senang. Okey, itu saja perkongsian saya tentang penggunaan AutoCAD. Saya harap para pendengar faham dan boleh mengaplikasikan dia. Sekian, terima kasih.